misalnya keliling mas, terus kita daripada capek keliling, kita pengen diajarin sama orang tua untuk buka sate. Juga buka sate, sate Mbak Lis, nah saya juga tahun 2000 saya buka sate, dari tahun 2000 saya buka sate kambing, kuliner di Rimbo Ujang, saya nggak pernah pindah, tapi tempatnya aja yang berdomisili pindah-pindah, dasar pertamanya dari kaki lima. Kalau sate kambingnya bisa ratusan porsi mas, kalau hari, karena ini kita covid ya, pokoknya sehari 50 kilo daging kambingnya. Kalau ayamnya 30 kilo. Enggak cuma sate kambing, sate daging aja, tapi tiga menu itu tadi. Sama favorit di sini ya, sate kambing ya. Sate kambing. Ada juga tengkleng rica-rica yang menunya baru kita, feelingnya baru masuk. Ya dalam satu tahun inilah kita olah, daripada tulangnya banyak kan, kita buat dulu tengkleng rica-rica itu antusias orang makan. Dimulai dari 10.000 ada itu nasi rumahan, sampai ke harga 65.000 per porsi. Dari jam 9 pagi kita ngelayanin orang, tutup jam 9 malam.